Atap yang miring seperti ini kesannya clean dan modern, tapi masih masuk buat iklim tropis, soalnya atap ini bisa memayungi dari panas dan hujan. Konstruksinya bisa dibuat dari rangka baja dan penutup atap tipis. Dalam rancangan kali ini, saya bikin desain atap miring 5 derajat. Strukturnya bisa dibuat dari baja jenis WF atau CNP. Desain rumah ini diperuntukkan untuk lahan 9 x 20 meter persegi dengan atap yang miring ke belakang. Rumah ini punya garasi dan carport. Ruang tamunya dirancang berdekatan dengan kolam ikan supaya bisa dinikmati dari ruang tamu. Ruang keluarga dan ruang makan ada di belakangnya. Adanya taman samping juga membantu sirkulasi udara dan cahaya alami. Kita masuk ke desain interior. Teras yang luas dan punya kolam ikan ini terkesan cukup terbuka. Penggunaan kaca-kaca bisa menambah kesan keterbukaan rumah. Ruang tamu ini punya view ke arah kolam ikan di sebelahnya. Keberadaan kolam ikan bisa menjadi elemen penyejuk suasana ruang tamu. Ruang keluarga juga punya sedikit pemandangan ke arah kolam ikan itu. Sekali lagi, kesan keterbukaan antara ruang tamu dan keluarga ditonjolkan dalam desain ini. Sementara itu, ruang makan bersebelahan dengan area taman samping. Sebuah kolam ikan juga terdapat di taman samping ini. Desain eksterior. Terlihat dari depan, desain atap ini miring ke belakang dari konstruksi baja dan penutup atap flat. Bila Anda menyukai desain ini, silakan like dan komen. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila ada teman atau keluarga Anda yang membutuhkan referensi desain ini.